kebanjiran. Kebanjiran. Bagaimana Bu kesan-kesan kebanjirannya? Ya, maaf, aku tak.
Bilangin orang lewat sana, bentar. Awas, awas, mengandai jadi nggak tahu jalan. Awas, jeblos kan, jeblos. Awas, aja menang, jangan pulen aja. Biarin. Apa baik?
Katanya ini masukin apa mulu? Mama yuk lari lagi. Ya apa maunya? Kamu mie Indomie sekaligus sama kasur. Ngapain lu, Neng? Kalau malam pada mancing bisa dulu. Angkat. Orang ngangkat. Udah basah ya sana mamanya. Lagi lebay banget, udah tau banjir, kamu digulung. Masih butuh bantuan gak, Kak? Dari pinggiran keramik. Iya, sama. Dapur ya mama, dia sama. Iya. Nah, kita masukin ke butuh. Butuh-butuh, Kak. Ini jaling kurang tinggi, ini jaling ini. Iya, landingnya juga ini kurang, ini rada ini. Kabi mana kabi? Kabi mana? Udah jangan jalan ke kabi. Bagaimana Pak ini Pak? Aduh, untuk beritanya ini. Banjir. Iya, kok nyemplung? Wah, ini mau gak perlu bantuan ini mah ini, orang butuh ini mah, Pak. Enggak. Ada ocit. Ini kondisi samping rumah. Saat depan enggak bisa. Ada di bendung. Nah, ini kondisi dalam rumah. Bagian belakang. Banyak air. Ini bagian dapur. Kondisi kamar mandi.
kilo penuh. Ke bagian belakang. Kondisi bagian belakang rumah. Nah, liburan di sini musim hujan. Ya. Ayo pulang. Iya, pulang dulu lagi ngerekam. Ini sabar kok. Gimana mertuanya Pak Wito itu banjiran minta bantuan dari PT Sanwa, mamanya kadarnya pas mamanya bakonya. Udah naik gitu ya, air udah naik semua, pasang keramiknya tinggi lagi. Ini gimana Pak, ini yang rencana mau keramik mau dibongkar mau ditinggin lagi gimana nih, masih pondasi sama keramik biarnya tepok. Siapa yang tiduran? Isi? Isi mau ke depan ya, ya. Ya duduk di situ. Nih. Ya gimana Bu? Ya kita pulang jemuran.